Oke ya, ini kan sudah mendidih, aku matiin aja langsung ya biar dingin. Nanti ini aku dapat pesan. Hai guys, aku lagi ini ya guys ya, lagi panasin ini ya bumbu mie balap ya guys ya, pagi-pagi hari di jam 7 pagi aku lagi panasin supaya ini tetap ini ya apa namanya tetap enak gitu ya, tidak ada basi gitu ya guys ya. Ini apa ya, bumbu mie balap ini tahan ya guys ya, sampai seminggu asal kita rutin panas setiap hari, karena ini sudah banyak racikan jadi dia tidak bisa mempengaruhi ini ya bumbunya guys ya. Ini sudah kita panasin, jadi istilahnya aku menunggu ini ya, tunggu apa namanya, tunggu pendidih ya, jadi apinya aku kecilin sedikit supaya dia mendidihnya panas semua gitu ya guys ya. Oh ya, kali ini aku sudah ini ya, sudah ganti daunnya yang baru karena aku kan jualan di rumah. Dan hari ini guys aku cuci piring sedikit ya guys ya, cuma ini doang gitu ya, sedikit aja. Nanti aku cuci piring, aku ini ya skip aja ya, nanti pas aku nyusun aku akan rekat dan aku akan menyapu rumah hari ini guys ya. Dan aku ini ya minta dukungannya, maksud aku subscribe, like, comment channel aku ini ya guys ya, supaya aku semangat. Dan juga pelanggan lama, terima kasih tetap setia menantikan konten aku yang baru gitu ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, welcome to my channel, mari happy flow, tekan tombol subscribe, like, comment channel aku ya. Oh ya, kepengen mau bergabung dengan aku untuk ini ya, kita barengan berbincang-bincang di live streaming aku itu, aku bikin jawabannya sebulan sekali. Bagi teman-teman yang tertarik bergabung, tombol di bawah ini ya guys ya, khususnya teman-teman yang kepingin bergabung, kepingin jadi ini ya langganan aku gitu ya, supaya aku bisa bersemangat untuk ini ya menampilkan buat cerita-cerita gitu dan menyapa pelanggan baru untuk di live streaming itu. Aku adakan sebulan sekali ya guys ya, karena itu aku harus menunggu bagi yang berminat ya guys ya. Jadi aku tidak melihat harus jumlah 10 orang, kalau sudah ada 5 orang itu aku mau langsung live streaming ya guys ya, karena aku lebih fokus hari ini mau bikin video ya guys ya. Oke, aku duduk dulu sebentar, aku mau berbincang ya. Nah, aku mau ini ya, mau menunjukkan semua yang masih kotor ya guys ya. Jadi aku ini ya santai dulu, duduk santai supaya aku ini ya fokus dengan ucapan aku ya. Oke, aku jelaskan sedikit lagi mengenai teman-teman yang kepengen langganan di channel aku, boleh tombol aja bergabung. Dan di situ aku sudah tertarakan harga sekian, yang bisa level 1 aja gitu ya. Jadi aku ini ya, ini perdana aku untuk merencanakan bikin live streaming itu hanya jauhin 11 kali ya. Jadi aku tidak patokkan berapa orang, pokoknya minimal 5 orang aku ingin membuat live streaming ya, khususnya langganan aku ya. Jadi teman-teman yang pengen tertarik mau bergabung jadi langganan aku, boleh tombol di bawah ini ya, langganan atau gabung. Dan super chatting bagi teman-teman yang kepingin mengasih syukuran gitu ya, karena tertarik dengan channel saya, masih pemula, masih sederhana, dan kadar sederhana, aku ini ya mau ucapkan terima kasih jika teman-teman senang lihat video saya dan mau memberi istilahnya kayak saweran gitu ya di chat, super chat gitu ya. Nah, terutama bisa boleh ngirim terserah mau berapa gitu ya, penting ya amanah lah gitu ya, dan ikhlas gitu ya. Dan teman-teman pasti tahu bagaimana caranya gitu ya. Oke, aku akan menceritakan sedikit tema campuran channelku ini ya, banyak gitu ya, tidak hanya sekedar
kegiatan di rumah gitu ya. Tapi bisa juga aku ingin buat kegiatan di luar seperti pergi menginap hotel atau renang apapun itu, wahana-wahana atau tentang mal-malan. Jadi teman-teman jangan bosan ya, karena memang beberapa hari ini aku bikin kontennya di aktivitas sebagai garis tua yang RT di rumah. Memang aku benar-benar aku itu garis tua belum nikah gitu ya. Jadi aku ceritakan pengalaman nyata gitu ya, ini cerita nyata gitu ya, aktivitasku sehari-hari tidak direkayasa, tidak dibobok kalimatnya, semua apa adanya gitu ya. Jadi aku ini memang senang melakukan aktivitas di rumah, dan aku juga masih pemula, masih merintis di bidang ini ya, kamera kalau mau aku merekam, dan juga tangkainya itu masih merintis gitu ya. Jadi harus dimaklum ya teman-teman ya. Oke, aku akan maksimal mungkin. Jika nanti sudah merasakan gaji YouTube ini, aku akan membeli kamera yang bagus, kamera khusus yang bikin vlog, dan juga tangkai, supaya kamera itu enak dilihat gitu ya. Apalagi tidak maksimal mungkin, tidak maksimal stabilkan banget gitu ya videoku ya. Berapa hari ini terlalu banyak bergerak-gerak, karena kameraku ini RAM-nya 4, dan juga kameraku ini merek Redmi 9A dan kurang paten gitu ya teman rekaman gitu ya. Jadi harap dimaklum ya, aku masih pemula gitu ya. Jadi aku minta dukungannya ya, supaya tetap setia nonton channel aku, supaya aku lekas cepat gajian gitu ya, supaya gaji YouTube ini bisa pakai untuk beli kamera vlog dan juga tangkai dan keperluan lainnya. Oke ya teman-teman, itu aja ya keterangan aku. Aku anjurkan bagi teman-teman yang mau ingin berlangganan, silakan tombol 5 ini, dan juga super chat kita pengen mengasih saweran, silakan aku ucapkan terima kasih. Nanti bagi teman-teman yang sudah berlangganan sama aku akan mengadakan live sebulan sekali gitu ya. Oke nah ya, aku melanjutkan lagi aktivitas aku seperti biasa ya teman-teman. Tonton terus, jangan bosan-bosan, dan tonton iklannya, jangan di skip ya. Oke ya, ini kan sudah mendidih, aku matiin aja langsung ya biar dingin. Nanti ini aku dapat pesan SMS gitu ya, dari WhatsApp tetangga aku sebelah minta tolong ini ya, mengenai informasi saudaranya laki-laki Jakarta minta bantuan gitu, masalah keuangan. Ini tadi ada SMS masuk di WhatsApp, aku mau baca dan aku skip dulu ya teman-teman. Aku cuma beritahu tetangga aku sebelah bahwasannya saudaranya itu ngirim duit gitu ya. Oh ya teman-teman, kebetulan ada ini ya tetangga mau pesan roti bakar ya, tapi dia roti bakar tidak mau dimasak gitu ya teman-teman. Jadi tempat aku potong letakkan aja apanya mentega dengan itu ya, tempatnya saya segitu ya teman-teman. Pemisahan anak tetangga gitu ya, karena gak semua tetangga mau roti bakar dimasak ya, dipanggang gitu. Jadi pengennya dia itu hanya dimakan gitu aja ya teman-teman. Jadi aku terpaksa menuruti kemauannya anak ini ya gitu teman-teman. Udah biasa gitu ya. Ini aku belum selesaikan pekerjaan di rumah ya. Ini aku tiba-tiba dapat ini ya, dapat rezeki gitu, lumayan gitu ya. Ini aku oles sedikit gitu ya. Jadi tetangga aku itu kan suka dia makan roti, nggak campur, nggak dimasak gitu ya. Ini ada pesannya yang saya masih lagi masuk, dan aku akan menyampaikan sama tetangga gitu ya. Oh ya, kemarin kan ada yang sendok plastik, kayak sendok plastik seperti itu ya, hilang itu lagi kan. Ini aku punya adik cowok, dia selalu ngambil-ngambil gitu ya. Jadi semua ini sebenarnya aku agak rugi gitu ya, karena dia suka kali marah gratis gitu ya. Tapi udahlah, aku maklum karena dia nggak ada kerjaan, jadi kesehatan dia gitu ya, udah mak ya, udah fair aja gitu, udah maklum aja lah, lebih dari gitu ya. Oh ya, tadi uangnya 5.000, aku akan balikkan 3.000, tapi berhubungan uangku tidak ada 1.000, aku utang 1.000 gitu ya. Jadi aku mau ngasih sama tetangga aku ya. Aku nyapu rumah dulu ya sebentar ya, jadi aku harus ini ya, fokus dulu pekerjaanku dulu ya guys ya. Aku tetap ini ya, fokus dengan pekerjaan di rumah dulu supaya bisa tenang santai ya.
Oi. Oh ya, karena ada tiba-tiba lagi pembeli datang bikin jus ya. Ya, aku mau bikin jus dulu ya. Karena ini pesan. Ini pesan tadi ya. Ini pesan tadi ya. Jadi aku mau buat jus ya. Tiga dulu, Alas. Gak sekolah tuh? Perik? Perik. Kenapa? Hari merah apa ya? Menyambut tahun? Enggak, semua dipakai orang Islam. Untuk apa tadi? Oh, ajaran mau itu kan sekolah. Itu malam ini sekolah. Apa? Kembali Indonesia. Besok baru hari Sabtu sekolah. Hari apa? Hari Sabtu ke masjid punya. Besok Sabtu? Sekolah. Benar Jumat? Iya. Oh. Besok Jumat. Iya, besok Jumat basah. Ini hari apa, Kamis? Kamis. Pengen dulu. Kurang tinggi. Mas nak buat kayak gitu. Kalau kau beli roti bakar lah ganti dulu. Ya. Roti bakar ya. Simpan apa ni? Misuk enggak naik le. Misuk. Misuk enggak naik. Misuk enggak naik. Miso. Miso enggak naik ya tapi. Oh, tetap 6.000. Nanti aku beli lah. Oh, mau beli miso? Ada yang mau? Iya, nanti aku beli. Makan sini. Enggak makan di rumah. Siapa yang jaga? Kelas saja ya. Oke, aku melanjutkan lagi satu rumah ya guys ya. Airnya ber. Iya. Hey. Halo. 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 Apa?
Rp15.000 mak. Nanti kalau dia dikasih emak ini uang sama uangnya, kasih kok dia sama uangnya. Iya. Nanti dia mau belanja, ada modal. Dada. Itu aja ya. Oke. Jangan lupa nak ya. Iya. Kasih satukan. Oh. Mojo, cepat, cepat. Mojo ni. Kirain anak ayah itu dia mau ngambil gitu. Kadang-kadang mata ini ya salah-salah juga melihat. Gimana lah anak-anak ini akan lari ya di gang ini. Oke, aku lanjutkan lagi pekerjaanku ya. Tentang dulu pekerjaanku. Jadi aku warisi dulu. Warisi.
Oke, aku sudah selesai ke pekerjaanku dan aku mau meletakkan kenap ini ya guys ya. Kenap ini mau pas-pas dulu sebentar. Pas-pas dulu. Ini aku letakkan sini guys ya. Aku sapu kembali dulu sebentar. Dan pasirnya lagi-lagi karena sapunya ini udah agak layak lagi sebenarnya. Tadi masih juga tertahan. Ini rencananya mau beli sapu baru nanti ya guys ya. Kalau ada rezeki. Ini sapunya nanti cocoknya ke jadi sapu lama gitu ya. Atau nyapu kermadi gitu ya. Perus-perus pakai ini bisa lah gitu ya. Karena ini kasar gitu ya. Oke guys, aku mau lanjutkan lagi. Cuci piring gitu ya guys ya. Jadi aku coba dulu nyapu-nyapu sedikit lagi. Matang lagi pasir ya kan. Jadi aku ini ya guys ya. Fokus dengan pekerjaanku lagi ya. Pokoknya semua apa yang aku kerjain semua tetap ya, tetap semangat gitu ya guys ya. Dan tidak mau ini ya apa namanya, tidak pusing mikirkan sesuatu gitu ya. Oke, semuanya udah bersih ya. Oke, aku langsung ini ya mau apa namanya cuci piring gitu guys ya. Tetangga itu ada utang 30 utang 20 ribu, karena dia minta tolong karena dia tak punya handphone, dia mau hubungi saudaranya minta duit gitu untuk memperbaiki si becaknya karena dia kebetulan lagi kepepet butuh uang untuk ini ya perbaiki becak gitu. Jadi tak tolong sama aku becak handphone ini tuh mau nyemeses saudaranya di Jakarta, jadi tergabung permintaannya dapat 8.000, tapi aku minta tips gitu ya 10.000, jadi utangnya seluruhnya 22.000 dan juga utang orang tuanya 10.000, jadi rezeki hari ini aku dapat 32.000 gitu guys ya. Oke, aku mau nanti cuci piring dulu guys ya, banyak kali piringku, lumayan lah gitu ya, ini sedikit gitu ya, aku skip nanti pas aku nyusup piring aja ya, aku rekam ya. Oke guys, aku udah selesaikan cuci piring, aku tinggal nyusup piringku ya guys ya. Ini aku udah selesai pekerjaan aku langsung nyusul. Ya, tinggal siap ini mandi ya guys ya. Enak jatuh. Oh, jangan mu. Pokoknya ini sudah bersih semua ya guys ya. Ini kan masih jam 9 pagi ya, tadi aku bangun jam 7. Tadi ini aku mau belanja ke pajak, aku udah ini ya, udah males banget gitu. Ya mungkin besok aja lagi belanja ya. Belanja itu apa namanya, mihun gitu ya guys ya. Karena kebetulan ini habis gitu ya. Oke, aku ini ya. Aku sudah memperus ini ya, lantai kamar mandi. Jadi aku tinggal letakkan aja ini guys ya. Karena aku sudah memperus karena mandi dia bersih gitu ya. Aku ini mau mandi ya guys ya, udah ini udah gerah banget gitu ya. Pokoknya aku itu kalau udah selesai pekerjaan aku mandi gitu ya. Itu pintu rumah sengaja aku tutup supaya jangan ada anak-anak masuk sembarangan gitu ya, takut nanti hilang gitu apa namanya istilahnya mau jolong-jolong gitu ya. Pokoknya aku berarti berhubung bukan untuk berjaga-jaga. Aku udah haus banget, udah haus bukan. Siap kerjaan. Aku langsung minum ya guys ya. Capek. Pokoknya maknyus lah. Oh ya guys, aku ini ya mau promosikan ini ya vitamin holistic care atau Ester C ini ya guys ya.
vitamin C ya, ester C. Dia bentuk kemasan tablet gitu ya. Ini holistik ya. Ini manfaatnya banyak sekali guys. Ini untuk obat daya tahan tubuh. Untuk kamu yang ini yang merasa capek, daya tahan tubuhnya lemah karena melakukan aktivitas bekerja di rumah sehari-hari ya. Bisa juga yang khususnya ibu rumah tangga gitu ya, atau gadis tua seperti saya, atau juga orang dewasa gitu ya. Ini manfaatnya baik sekali ya guys ya. Vitamin C ini untuk membantu memelihara daya tahan tubuh gitu ya, untuk membantu daya tahan tubuh gitu ya. Jadi ini sehari bisa 3 kali atau 1 kali minimal gitu ya, sampai 3 kali sehari gitu ya. Kalau guys ini ya kepengen menghemat, bisa sehari 1 kali aja gitu ya. Dan ini disimpan tempat yang kering, tidak dimasukkan ke kulkas gitu ya. Jadi saya biasanya letak di sini ini ya guys ya. Dan ini banyak kali manfaatnya, ester C ini ya, mengandung vitamin ya guys ya. Ada vitamin C nya, ada kalsiumnya, ada sitopolornya, situs ini ya, bilflavonoid ya. Sorry ya, karena mata aku udah ini ya, udah miss gitu ya, kayak udah kurang terang gitu mata saya ya, karena saya dulu sempat berkacamata, tapi saya lepas gitu guys ya. Jadi ini sekali banyak kan manfaatnya ini ya guys ya. Dan ini juga vitamin C ini juga untuk membuat tubuh kita semakin fit gitu ya, mood gitu ya maksud saya, supaya tetap semangat ya melakukan aktivitas pekerjaan di rumah gitu ya, IRT gitu ya, cuci piring, nyapu rumah semua, apalagi ibu rumah tangga yang capek ngurus anaknya pasti membutuhkan daya tahan tubuh itu vitamin lah. Tapi saya ajarkan aja minum holistic care ya, holistic care ini ester C ya, karena ini saya banyak kali manfaatnya ya. Dia bentuk kemasannya seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini ya, kemasannya seperti ini. Ini ya, kelihatan ya. Ini saya sudah apa ya, sudah saya konsumsi ini ya. Jadi ini reaksinya bagus banget ya. Kita itu seperti ini ya, power gitu ya, ada kekuatan baru gitu ya, kayak ada daya tahan tubuh itu kayak ini, ibaratnya kayak ini ya, apa namanya, ibaratnya handphone kalau lobet lemah ya kan, seperti itulah kita itu kayak diisi tenaga gitu ya, supaya tenaga kita tuh jangan sotonoyo gitu, kayak lemas capean gitu ya. Jadi ini saya akan minum 1 kali sehari gitu ya. Ini saya akan minum ya guys ya, kebetulan saya belum minum gitu ya. Dan ini tadi HP-nya lupa pula saya letakkan di tempat kecaman HP-nya, karena ini kan saya letakkan di jarak gitu ya guys ya. Nah ini ya guys ya, nanti saya langsung praktikkan aja ya. Ini sekarang saya langsung praktikkan, saya isi dulu. Oke, saya minum 1 ya guys ya. Pokoknya ini sangat saya rekomendasikan agar teman-teman yang mempunyai daya tahan tubuh lemah, merasa capek, saya suka minum ini aja, holistic care atau ester C. Ini bagus banget ya. Saya langsung minum ya, ya. Ini saya baru try ini, udah ada 2 botol ya, sekitar 2 botol gitu ya. Pokoknya setiap hari saya minum ini 1 kapsul gitu ya. Kan di sini minimal 1 kali sampai 3 kapsul gitu, sehari berarti 3 kali sehari gitu. Tapi saya nggak mau ini ya, nggak mau banyak minum gitu. Nggak mau banyak konsumsi tablet gitu ya sehari. Jadi sekali sehari gitu ya. Jadi 1 kali sehari gitu ya, 1 tablet gitu. Pokoknya ini banyak kali manfaatnya untuk bikin tubuh kita itu mood gitu ya, bikin tubuh kita sehat begitu, gak merasa lemas, capek. Pokoknya segala pekerja-pekerja di rumah itu yang melelahkan itu ya, bisa jadi tambah semangat kita. Udah gitu kita gak merasa capek, gak merasa ini ya, kurang ngos-ngosan gitu ya. Jadi saya ajarkan teman-teman
minum ini ya, Ester C atau Holistic Care. Ini baru 20% minum karena saya masih berdana ini, karena saya penasaran. Jadi ternyata terbukti ya guys ya, saya jadi semangat, mood gitu ya, jadi gak perlu capek gitu ya, apalagi terik matahari, apalagi musim hujan ya guys ya, apalagi saya sibuk berjaga buka warung di rumah gitu ya. Jadi itu aja ya guys ya. Oke lah, aku langsung ini ya, mandi ya guys ya. Makanya guys, lihat ya, ini ya, seperti ini kemasannya, Ester C ya, ini ya, nah seperti ini ya, pokoknya kemasannya seperti ini. Kotaknya udah terlanjur saya buang gitu ya, pokoknya ini petita pulut gitu ya. Oke lah, aku mandi dulu ya guys ya, jangan lupa ya, minum vitamin daya tahan tubuh Ester C atau Holistic Care. Ini teman-teman bisa beli di apotek. Oke, aku mandi dulu, dari tadi ngomong terus. Akhirnya aku udah selesai mandi, aku keramas, segar lahar nih guys, udah segar banget. Pokoknya aku udah mandi, keramas. Terus nanti aku letakkan udah di dapur sini guys ya. Aku biasanya, aku itu selalu meletakkan udah di sini ya, di leher, karena aku merah keringatan gitu guys ya. Jadi mau letakkan dulu, aku mau bedak dulu guys ya. Oh ya guys, aku mau cerita sedikit ya, tapi jangan digeledekin ya, jadi pulih. Jujur ya guys, aku sebenarnya malu ceritain. Aku cewek, bulu ketekku panjang pula guys. Iya, panjang. Ini mau kucukur, rupanya alat cukur di situ hilang gitu ya. Jadi mau kucukur guys, udah tumbuh panjang ini guys. Nah, tengok guys, ya. Udah panjang banget, jadi aku malu. Ini mau ku cukur ya guys ya, aku nggak kucabut tapi mencukur-cukur gitu. Jadi aku karena murah kelihatan, oke kayak gitu guys. Jadi aku letakkan bedak sini. Aku biasanya selalu kalau siap mandi letakkan bedak sini guys ya. Jadi supaya aku tidak keringat putak gitu ya guys ya. Pagi-pagi memang aku rajin begitu ya. Jadi aku letakkan juga udah bibi ini ya, ketek ya guys ya, udah campur ketek gitu. Karena aku di rumah ya guys ya, kalau tadi aku pergi janjian aku keluar pakai ini ya, restoran gitu guys ya. Jadi aku ini ya gerah banget gitu ya. Ini aku belum pakai krim gitu ya guys ya, memang gak ini udah bersih sejak pakai krim gitu ya, menghilangkan belek-belek gitu ya. Jadi seperti ini lah guys ya, aku memang agak aneh ya kedengarannya. Aku ini ya mau pakai lotion juga nanti. Oh ya, aku pakai lotion itu merek Fashion ya guys ya. Jadi kebetulan yang body aku itu habis ya guys ya. Jadi aku untuk sementara ini tidak menggunakan lotion ya. Terus nanti aku menggunakan krim ya guys ya, lepas ini. Pokoknya aku kalau udah siap mandi aku taruh bedak sini ya guys ya. Bisa aku taruh bedak sini ya, di dalam sini ya. Ada gitu, itu ya, apa namanya, di BH itu ya, jadi sepanjang bau gitu. Tapi aku skip ya, gak mungkin aku perhatikan badannya masuk ke sini. Aku skip lah ya. Oke, aku udah ini ya, udah tahu apa di dalam sini guys ya. Sudah aman lah gitu ya, jadi aku tidak perlu khawatir ini ya, keringatan apa, karena sudah pakai bedak gitu guys. Jadi ini aku kan pakai sampo Margarejo ya, karena rambut aku itu apa namanya, pirang gitu ya, udah lama, jadi aku takut rusak, jadi lihat begitu warnanya tidak menggunakan apa itu ya, sampo Margarejo, mencegah rontokan, mencegah rambut gitu ya, supaya tetap rambut itu kuat dan warna rambut itu tetap cemerlang gitu ya, cantik gitu ya. Oke, aku udah selesai semua pekerjaan sapu rumah, nyuci piring, nyapu halaman, dan juga mandi ya, dapur kan pada. Jadi sekarang aku menunggu pembeli datang. Ini sekarang sudah jam 9:30 ya guys ya. Jadi aku kadang-kadang bangun tuh tak jelas gitu ya, kadang bangun jam 8, jam 9, kadang jam 7 gitu ya guys ya, tergantung moodnya gitu. Oke lah guys ya, aku langsung menunggu pembeli datang ya. Terus ini itu ya. Oh ya, aku mau menggunakan vitamin rambut ini ya guys ya, supaya rambutku tidak rusak dan tidak ini ya berjabang-jabang atau berbelah-belah gitu ya. Dan ini gunanya banyak sekali ya guys ya, mencegah rontok rambut
dan juga mencegah mata-mata, pokoknya rontok rambut yang mencegah rusak gitu ya, dan supaya rambut tidak makin menipis ya guys ya. Dan aku mau nyisir rambutku. Tadi ini aku udah kasih vitamin, cuma aku keringkan sebentar lepas sendukku. Jadi aku mau nyisir lagi guys ya. Jadi aku mau apa, sisir rambut supaya rapi guys ya. Nah seperti ini rambutku ya guys ya, udah lebih panjang. Jujur aja guys ya, kemarin itu aku udah sering-sering ganti-ganti sampo, jadi agak-agak rontok. Jadi nah sekarang aku pakai sampo Margarejo gitu guys ya. Ini udah agak rontok sedikit lagi guys ya. Dulu rambutku itu rontok banget ya, banyak sekali rontok rambutnya. Jadi sekarang udah agak berkurang sejak aku ganti sampo Margarejo ya guys ya. Tahu ya kan guys, sampo Margarejo khususnya rambut rebonding gitu ya, karena ini kan udah sempat di rebonding dan aku cek rambut ini ya guys ya. Ini udah 1 tahun lebih ya guys ya, warna tetap cantik gitu ya guys ya. Ini cek rambut Korea gitu, asal dari Korea aku beli gitu guys ya. Jadi ada lupa harganya, jadi aku mau kasih vitamin lagi ya supaya rambutku tetap cantik ya guys ya. Dan aku letakkan di akar-akarnya ini supaya jangan rusak gitu ya guys ya. Ini ya, jadi aku giniin supaya rambutku tetap cantik gitu ya guys ya. Oke lah guys ya, jangan lupa dukung subscribe, like, komen, channel aku ini. Sampai ketemu lagi ya di konten aku berikutnya. Oke, okay, bye bye.